adalah Jati, anak yang punya ide yang akan menjadi penasehat, meminta saya untuk gerakan ini melalui seni dan budaya. Nah, seni budaya itu namanya masuk ke dalam seni berdampak, berdampak pendidikan dan penyadaran. Dibantu oleh pasukan bayaran dari Jepang, orang-orang Filipina, gubernur jenderal Spanyol di sana membantai 20 ribu orang. Kemudian Belanda 10 ribu orang. Thanks. Nah, yang menarik, ketika Belanda ketakutan setengah mati setelah tahu adanya pembantaian itu, kemudian di Cina berita itu juga sudah mulai bocor, seorang gubernur dari Fujian melaporkan kepada Kaisar Jiang Zemin. Jetlong, yang menarik, kaisarnya tidak bereaksi apa yang positif. Alasannya apa? Buat apa saya ngurusin warga saya yang sudah murtad, yang sudah bukan orang Cina lagi? Mereka adalah pengkhianat, jadi biarin aja, kamu bunuh-bunuhin aja. Jadi ada bayangkan, kaisar Cina ketika mendapat laporan bahwa warganya itu dibantai, dia cuek-cuek aja. Ini pengkhianat-pengkhianat, ya udah, bunuh aja. Itu Kaisar Qianlong ya, next. Sebelum Kaisar Qianlong, itu ada Kaisar Yongzheng, itu juga sama. Mempunyai pandangan bahwa orang-orang Tionghoa yang sudah merantau, apalagi mereka yang tidak pulang, itu pengkhianat. Orang Tionghoa perantauan itu dilarang pulang sampai peraturan itu dicabut tahun 1993. Ada contoh, yaitu seorang kapiten Tionghoa dari Batavia, namanya Chen Yiao, Chen Yilao. Dia pulang ke Cina, tapi di Cina malah dia ditangkap, disita hartanya dan diasingkan. Jadi waktu itu memang undang-undangnya cukup keras ya. Dua kaisar ini menjadi contoh. Next. Nah kemudian, apa arti perjuangan kapiten sepanjang ini terhadap popular belief ya, atau kepercayaan populer orang-orang Jawa waktu itu terhadap orang Tionghoa. Ketika Sunan Pakubuwono II mendapat laporan bahwa orang-orang Tionghoa di bawah pimpinan sepanjang ini melakukan pemberontakan, reaksinya adalah apa? Beliau kaget. Cina ini kaya orang wedok, seperti perempuan. Mereka tidak punya kekuatan, mereka hanya urusannya sekitar-sekitar duit dan ekonomi, kok ternyata berani melawan Belanda. Reaksi pertamanya Pakubuwono adalah terkejut. Nah, yang kemudian, pandangan bahwa orang-orang Tionghoa itu pengecut itu diabadikan dalam folklore Jawa. Ada yang menarik sekali dari kisah Pak Ruslan Abdul Ghani, seorang politikus senior asal Surabaya, tokoh PNI. Beliau bercerita ketika beliau masih kecil di sekitaran tahun 1920, ibunya selalu menembang es gandul ditaleni merang, cino gundul ora wani perang. Itu adalah tembang yang populer di kalangan orang-orang Jawa Timur. Kemudian yang menarik, Ruslan Abdul Ghani menceritakan pengalaman 1920 ya. Agus Dermawan, seorang kritikus seni rupa, cerita ke saya, beliau masih mendengar tembang ini di tahun 1960-an di daerah Rogojambi di Jawa Timur. Es gandul taleni merang, cino gundul ora wani perang. Itu masih, jadi rupanya diabadikan bahwa pandangan orang Tionghoa itu pengecut di dalam folklore Jawa. Next.
Nah, padahal orang-orang Tionghoa itu mempunyai skill militer yang sangat bagus. Misalnya Muslim-Muslim Tionghoa itu adalah penembak jitu ya. Kalau Anda baca buku-bukunya De Graaf atau bukunya Pak Aminuddin Kasbi, itu ketika Giri itu dikepung, itu banyak orang-orang Muslim Tionghoa yang menjadi sniper, melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian juga mereka mempunyai skill di dalam firearms ya, senjata-senjata api. Meriam itu juga ahlinya orang-orang dari Tionghoa. Mereka juga pelatih bela diri, termasuk pelatihnya pasukan di Ponorogo. Tapi memang kelamaan aspek militer ini makin berkurang, walaupun tidak hilang ya. Saya kenal beberapa purnawirawan dari baik angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, dan salah satunya yang menjadi pahlawan nasional kita adalah seorang militer Tionghoa dari angkatan laut, John Lee ya. John Lee, laksamana bintang 2, beliau sudah menjadi pahlawan nasional di tahun 2009. Next. Nah, Belanda waktu itu masih kompeni ya. Hindia Belanda baru didirikan tahun 1800. Periode geger pecinan ini masih periode VOC. VOC bangkrut tahun 1799. Nah, waktu itu VOC karena memiliki aturan sendiri, memiliki pasukan sendiri, VOC ini terkenal sangat kejam. Belanda itu di kalangan orang Tionghoa disebut memiliki hukum yang biadab. Jadi kalau orang Tionghoa ditangkap Belanda atau dia berurusan dengan Belanda yang urusan serius, dia mendingan bunuh diri daripada disiksa oleh VOC. Jadi VOC itu menakutkan ya, jangan dipikir apa ya cetek-cetek gitu ya. VOC itu sangat menakutkan. Kalau Anda baca bukunya Nachtigall, Riding the Dutch Tigers, kolaborasi Jawa Tionghoa ini adalah persaudaraan Jawa Tionghoa ya. Kalau Anda pernah ke Lasem, itu ada konteks namanya Di Yongbio di Lasem. Nah, di Lasem itu ada Tua Pekongnya, Raden Panji Margono. Ini adalah orang Jawa yang di apa ya, ikut didoakan di kelenteng di Lasem. Jadi ada juga selain Gus Dur juga ada Raden Panji Margono ya. Maksudnya di dewakan di dalam satu kelenteng. Next. Nah, dampak perang sepanjang itu berlanjut pada ini yang tadi saya bilang di awal, merupakan peperangan selama 17 tahun yang berdampak akhirnya Mataram pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian juga ada Raja Mangkunegaran 1757, Yogyakarta 1755. Nah, menariknya Mangkubumi dan Mas Said itu yang kawan seperjuangan dari Kapiten Sepanjang itu sudah menjadi pahlawan nasional. Mangkubumi 2006 dan Raden Mas Said Sambernyowo 1988. Nah, bagaimana dengan Sepanjang yang sahabat perjuangan ini? Dia kan sudah ditolak oleh kunjungannya Kaisar Tiongkok dan malah dianggap pengkhianat. Bagaimana ini? Next. Nah, setelah terjadinya geger pecinan itu, memang hubungan antara Tionghoa dengan Jawa semakin memburuk ya. Belanda semakin mencengkeramkan hukumnya sebagai pemerintah Hindia Belanda, khususnya dia menciptakan institusi yang bisa banyak mendatangkan keuntungan, tapi di lain pihak, bagi si pelaku itu akan dibenci setengah mati oleh mereka yang terkena dampaknya langsung. Ada dua institusi, ini Anda bisa baca di bukunya Peter Carey. Yang pertama adalah gerbang-gerbang tol. Yang kedua adalah pater candu. Jadi candu itu bukan fenomena sekarang narkoba-narkoba ya. Itu abad 19 sudah dipakai oleh kolonial Belanda untuk menghisap baik kekuatan dan juga sumber daya manusia orang-orang Jawa dari abad 19. Mengapa gerbang tol itu jahat ya? Jadi Peter Carey menulis seperti ini. Misalnya seorang petani dari daerah A, dia memiliki seekor kerbau dan dia akan menjual ke daerah C. Dari A ke C dia harus melewati beberapa gerbang tol. Di setiap gerbang ini dia harus membayar cukup mahal. Dan pinternya pengelola gerbang tol itu, di situ disediakan fasilitas entertainment. Kalau sekarang kan ada karaoke, panti pijat dan lain sebagainya. Kalau dulu ledek dan candu itu ada di situ. Rest area. Nah, orang-orang Tionghoa saling berlomba untuk bisa menjadi pengelola gerbang tol.
Ya tentu saja kalau Anda mau membeli hak pengelolaan itu oleh Belanda dijual dengan harga sangat mahal. Tapi namanya orang dagang, Anda beli 1.000, Anda pasti akan jual 2.000 atau mungkin 3.000, 5.000. Nah akhirnya pengelola tol itu ingin mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan dengan menaikkan harga apa ya tiket perjalanan dengan harga sangat mahal. Jadi si petani tadi yang misalnya menjual terbuang laku 20, dia bisa-bisa pulang hanya membawa 1 rupiah atau malah bisa-bisa nggak bawa uang sama sekali. Karena selain harga gerbang tolnya itu mahal sekali, diboroskan oleh entertainment-entertainment yang ada di gerbang-gerbang tol itu. Itulah jahatnya. Nah, siapa pengelola, siapa yang ada di gerbang-gerbang tol itu? Ya yang matanya sipit. Orang-orang Cina itu, orang Jawa taunya ini orang Cina, padahal setan besarnya adalah Belanda yang menjual hak-hak pengelolaan gerbang-gerbang tol itu. Tapi si pengelola ini kan berhadapan dengan masa setiap hari. Maka orang Tionghoa di Indonesia ini Anda boleh catat, itu menempati posisi namanya middleman minority kalau di dalam ilmu sosial ya. Itu ada seorang ilmuwan sosial Amerika namanya Edna Bonacci. Minoritas perantara ini adalah orang-orang yang melakukan dirty jobs di suatu daerah. Biasanya orang-orang ini keturunan asing, bukan asli dari daerah. Misalnya orang Tionghoa ke Jawa. Jawa kan basisnya petani ya. Petani ya sama rata, sama rasa. Middleman ini bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi bisa memanipulasi hukum dan lain-lainnya. Di samping hukum tadi yang piramida juga dibuat surat jalan dan tempat tinggal. Weichenstelsel, peraturan tempat tinggal, dan Panselstelsel. Anda bisa bayangkan, misalnya di Semarang ya, dari Karangturi mau ke mana ya, saya benar-benar Semarang. Itu ada surat jalannya. Saya baca di koran-koran akhir abad 19, seorang perempuan dari Jatinegara mau ke Palmera, itu harus memiliki surat jalan. Kalau sudah malam lewat jam 6, itu Anda ditangkap polisi. Jadi di dalam kota pun ada surat jalannya. Nah, pecinan-pecinan itu juga muncul dari masa Belanda, getonisasi ya, wagon, tempat-tempat tinggal, itu juga dibuat oleh Belanda. Kenapa? Kalau Cina ini tinggal bersama-sama pribumi itu bahaya, jadi harus digetonisasi ya, dipisah-pisahkan. Arab di kampung Arab, India di kampung India, Cina di kampung Cina, dia tidak berbaur. Kolonial itu paling takut kalau orang bisa berbaur satu sama lain. Nah, bagaimana soal sepanjang ini dalam buku sejarah? Saya tidak sempat mencari buku sejarah resmi kita di masa Orde Baru. Buku sejarah resmi kita yang menjadi babon itu namanya Sejarah Index. IDAS ini sangat kemajuan. Di jilid 4, IDAS ini terbit 2012, ada satu bab khusus mengenai geger pecinan yang menulis Profesor Aminuddin Kasdi dari Surabaya. Anda bisa lihat isinya di situ. Geger Cina dari Batavia hingga Mataram, mulai dari kedatangan imigran Cina, kemudian hubungan Cina VOC, bla 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 bla. Akhirnya berdampak pada huru hara di Surakarta, jatuhnya keraton Surakarta dan lain sebagainya. Lumayan, satu bab. Anda bisa bayangkan dari dua kalimat menjadi satu bab. Cuman masalahnya apa, Ibu Bapak sekalian? IDAS ini tidak murah. Harganya 6 juta rupiah. Yang ori ya, kalau Anda mau beli bacaan di Jogja juga banyak, tapi saya tidak rekomend. Cuman itu disayangkan banyak teman-teman sejarawan mengeluh juga, buku bagus-bagus ini kok 6 juta, siapa yang mau baca, siapa yang mau beli. Jadi sayang sekali ya,